Sesuatu kita baca buku nak exam tu biasa, itu normal. Ini baca buku banyak ni kenapa? Tak ada apa saja. Ah, orang kata, pelik engkau. Ah, memang itulah sebenarnya ilmu. Ni duk baca buku, tebal, esok exam, mana nak buat? Itu biasa, normal. Ha. Apa saya dulu kami dekat Jordan dulu, kami kena exam banyak subjek tentang syair, syair Arab, syair apa jahiliyah, syair apa syair Abbasi, syair Umawi ni. Dah hafal syair tebal, apa-apa. Kawan saya apa-apa sampai dah sebu lah. Sampai dah kata ni kenapa kau macam ni? Baru hafal last minute. Syair banyak kena hafal. Mula yang dia hafal tu pergi mana? Hilang gitu. Sebab dia hafal untuk exam. So kita kena ubah mindset. Saya orang kata apa? Nak orang yang mengaji dia dapat ilmu tu, okey, untuk ilmu. Bukan untuk dia dapat seperti aku tak main apa, aku banyak kerja lain penting. Dia nak ilmu. Ada orang sanggup untuk ilmu, baca buku tanpa orang suruh, buka buku. Baca nak tahu. Itu nak, itu passion ilmu. Dia kena ada nafsu. Dia tak ada tahu apa. Orang apa dia? Apa dia beza sunnah dengan hadis? Aku tak tahu. Pening. Sabuk. Lapak. Dia tak ada nafsu untuk ilmu. Dia patut tahu. Ha, apa beza? Macam mana? Masuk hadis ni. Ha, kita kena cari. Kau ada tak kitab? Aku tak ada. Kau download tak? Dia kena ada benda tu. Dan paling penting, kena masing-masing kena kuatkan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, ini kena buat dalam hadis. Sentiasa pesan, ingat. Sebab tu saya ingat main 4 orang ke ni. Main ramai ke lah. Saya ingat main 3-4 orang. Saya nak orang-orang yang kuat, yang boleh sanggup. Yang ramai yang saya risau. Takut main pula tinggal 3-4 orang. Kalau 3-4 orang, main pula tak ada orang. Jadi ini biasa berlaku di banyak tempat. Saya normal tak ada lah. Kan? Saya pernah mengajar hadis. Seorang yang mengaji, saya ajak juga. Dua orang duduk, saya ajak juga. Ya, ramai pun kita mengajak juga. Sama juga di mana-mana, tak kisah. Ya, tapi yang mengaji tu saya kesian. Bila dia tak mengaji, dia tak tahu. Suatu masa dia perlu ke ilmu dan dia tak ada. Ya. So, kalau kita ambil ilmu tu dengan dasar ilmu nak tahu, bukan untuk saya ni, kalau saya tak mengaji pun orang takkan tanya saya ilmu ajar, tak tanya pun tak. Mungkin orang tak tanya, tapi ada ilmu. Ya. Bila ditanya, tahu. Sampai hari ini kita mengaji dan kita ulang kaji. Bukan untuk apa. Ada orang tanya saya. Saya mengajar sekolah, cikgu sekolah. Bila dah habis kelas petang, saya akan buka kitab baca. Lepas tu, so cikgu kadang-kadang tegur dengan kawan. Dia kata, ustaz, malam ni dah ceramah ke ni? Dan jangan. Biasa kalau ustaz baca buku, dia kata, ni ceramah. Ha? Ustaz dah ceramah? Tak ada. Lepas tu, kenapa ustaz baca buku? Baca buku bukan untuk ceramah. Oh betul juga. Dia tu. Dia kena kat dia balik. Betul juga. Saya balik dulu. Ha. Saya kena kat dia balik. Baca kitab bukan untuk mengajar orang. Kitab ni saya baca bukan untuk mengajar orang. Bila orang minta saya mengajar, saya boleh ajar. Itu maksud dia. Orang tak minta, normal, tak ada masalah. Duduk rumah minggir lah. Main lagi nak minggir kan. Kalau dah free sangat. Ada kerja tak? Ada kerja. Kadang saya tulis, saya ringkaskan point. Mak saya tanya, ni kenapa ada kerja apa? Tak ada kerja apa? Bila saya beli buku di kedai, mak saya tanya, tak habis-habis ke kitab beli? Mak tanya, beli lagi. Mak saya cakap, beli lagi mak. Sampai bila nak beli? Dia mati. Maksudnya, buku tu sentiasa ada. Duit ada, beli. Tak ada duit, pergi baca lah. Pergi tengok. Saya selalu pergi kedai kitab, baca buku. Sebab tak ada duit nak beli, saya pergi sana duduk baca. Tuan kedai buku tu dah kenal, dia pun tak kisah. Jangan beri koyak sudah. So dia biar saya duduk situ. Dia kena ada nafsu ilmu ni. Sebab tu saya last tutup kuliah ni. Sebab saya pun nak fly pula. Nak pergi sana, nak hantar lah. Nak pergi ke KL. Sebab nak jumpa Syekh. Ada Syekh datang dekat KL. Kita nak jumpa dia kalau boleh malam ni. Nak mengaji sikit. Saya nak pesan last kan. Nak pesan ni lelaki perempuan ada kan. Saya nak pesan. Imam Az-Zuhri. Antara imam-imam yang hadis yang besar. Dan juga Imam Malik pernah berkata apa. Hadis ini yang suka mengaji ni ialah yang jantan di antara lelaki. Itu ayat dia. Boleh faham? Lelaki ni dengan perempuan, lelaki ni konon-kononnya lagi kuat lah. Okay, dia pun ambil lelaki. Perempuan kuat juga, tapi saja nak pilih orang lelaki. Kita ambil lelaki kuat.
Tetapi yang jantan saja boleh tahan. Dan yang pondan, dia tak kata pondan lah, tapi ayat dia lebih kurang itu, yang tak berapa lelaki, dia tak berapa tahan. Dan dalam sejarah sejarah Islam, ramai orang perempuan mengaji hadis dan mengajar hadis. Ramai. Termasuk isteri-isteri Nabi, termasuk sahabat-sahabat Nabi. Kan? Aisyah antara isteri yang banyak riwayatkan hadis. Jadi, kita nak ayat itu beri faham semua. Laki ke perempuan, kalau dia ada semangat nak mengaji, dia boleh pergi lebih jauh dalam ilmu ini. Dia ada semangat. Bukan dulu bila nak habis lah. Orang mengaji tengah malam, kita mengaji sesat gitu, tengok jam, ish, bunyi tek-tek-tek semua. Ini maksudnya, sekejap ya, yang banyak-banyak lah, sekejap. Mengaji tu tak, makan banyak tak apa. Ha? Tidur banyak tak apa, game tak apa, download, lepas tu Instagram tak apa. So kita beritahu, saya harap setelah kita ni ada rezeki kita jumpa selalu, kita nak lahirkan orang yang hadir ni, dia lebih tahu dan maju dalam pengajian, dalam hadis. Bukan orang yang datang dengar balik tak tahu apa. Datang dengar balik entah aku pun tak faham. Datang lagi aku pun tak faham, tak ada datang. Kita datang untuk belajar. So siapa yang nak maju dalam bidang ni, dia akan dapati ilmu yang banyak dalam bidang ni. Siapa yang susah, yang tak apa larat, yang tak ada stamina, kita tak marah dia. Kita suruh dia balik rehat. Okey, balik rehat, tidur dan dia tak menyusahkan siapa-siapa, insya-Allah. Kan, ustaz pun tak kecil hati. Siapa pun tak kecil hati. Tapi siapa yang sanggup, kita boleh bagi. Program, saya ada buat selama ni program nak memantapkan orang. Saya biasa buat program dengan para ustaz. Nak memantapkan dalam ilmu hadis. Dan ramai yang suka. Sebab dia tahu cara dia. Dah tahu lah, tahu. Bila dah tahu, dia pula semangat lebih dari kita. Ha, itu kita nak. Kan, kita bagi, pam-pam dia bangun, keluar terus. Beri syarah. Tak tahu nak buat apa, bangun tak tahu nak bawa. So kita kena tak tahu pam meletup gitu itu. Tapi sampai bawah tak naik minimum tak ada. Kita kena semangat, bagi semangat ilmu, semangat, dan dia boleh jadi mengajar orang lain pula satu masa nanti, boleh sampai sebarkan dan buat kajian sendiri, boleh bagi pula perbincangan, boleh beritahu ustaz cakap sini tapi kenapa macam ni, boleh bincang kita. So itu lagi penting benda tu. Semangat tak tuarah dia panggil. Dia semangat kena jaga, sebab akan datang mungkin kita akan jumpa ke 11 sekali, insyaAllah. So kita kena tahan. Saya bagi nasihat untuk sementara waktu ni, cari maklumat yang sebanyak mungkin tentang kutub sitah. Itu kerja rumah ada juga. Kerja rumah yang tak akan disemak, kan? Kerja assignment yang tak akan diberi markah dan tak akan ada deadline, iaitu cari sebanyak mungkin maklumat tentang 6 orang imam tadi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, dan kitab dia dalam apa juga bentuk, dalam buku, dalam Google, dalam apa, cuba cari untuk tambahkan maklumat, lebih kenal mereka. Dan Ibnu Majah secara lebih khusus. Allah Allah atas dekat ni, kita akhiri tasbih kafarah, Assalamualaikum. Terima kasih kepada Ustaz Bilal Abdul Aziz. Boleh follow Ustaz Facebook Ustaz Bilal Abdul Aziz, dan boleh tengok penulisan Ustaz dalam blog.